Halo, jumpa kembali di channel saya. Di sini ada Kop Supra. Ini saya akan membuka klepnya dan noken asnya. Kita bersihkan semuanya dan nanti kita sekur. Sekarang kita lihat sama-sama cara pembukaannya. Ini kita buka. Kemudian kita keluarkan pennya seperti ini. Seperti ini, sangat mudah. Dan kemudian kita mencopot pernya. Ini seperti ini. Dan kemudian seperti ini. Seperti ini, tinggal pencet. Nah, begini caranya membuka klep dan noken as motor Supra. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf bila ada video saya yang kurang jelas atau kurang bagus dan cara saya menjelaskan kurang pas. Saya minta maaf. Sampai jumpa kembali.